Oke, kita cari bakul lagi. Cari bakul. Kalau saya cari bakul, jadi maksudnya kita buat challenge. Tidak, no. Oke, kita pilih yang ini. Pakai cemel. Oke, jom. Wih, siapa kau? Where? Dari mana kau? Dari Spitang. Oh, dari Spitang. Saya mau tanya kau, apa favorite color kau? Biru. Biru. Oh, kenapa kau bakul nih? Nampak. Oh, nampak. Yeah. Oke, okay. Saya bagi kau masa 10 menit. Kau ambil barang warna biru, kau kasih masuk semua sini. 10 menit. Tapi ada tapi. Okay. Kalau jatuh, kau tak boleh ambil tuh barang. Oke. 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 Jom kita jalan. Kita start. Okay. Oke, okay, kau ready sudah? Oke, okay, ready. Ready, kejap. 10 menit, oke? Oke. 1, 2, 3. Go! Lepas cerah kamu. Kami sekarang di apa nih? Eh, dia masuk lagi. Hai, bilang. Sekarang kami di DIY. DIY CP. Center point. Kita kembali miskin. Tidaklah, bukan miskin. Makan besar, masih rezeki kan? Tinggal 6 menit lagi. Kita cari yang bikin spoiler. Kita cari jadi spoiler. Kita cari warna biru. Kamu senang jatuh, dia tak dapat tangkap. Where? Siapa ni? Yeay! Dia dapat tangkap. 5 menit tinggal. Okay. Dia terkejut. Oh, jadi biru. Oke, cek. Cepat. Saya memerlukan sesuatu. Kenapa saya tidak jumpa? Saya memerlukan pen. Cari pen. Boleh kan? Blue pen. Pen biru.
Apa yang jatuh? Satu menit. Tidak apa-apa, habis sudah. Empat enam, empat lima, empat. Oke, mari kita bayar. Oke. Berapa banyak benda kau jatuh? Saya rasa macam 4. 4. 4 5. 5 dia kasih jatuh. Bukan saya. Oke, kita bayar, mari. Kita bayar sebelah sana. Barang berwarna biru yang kita dapat. Enggak, yang wear dapat. Kau rasa enggak ada berapa wear nih, Mbak? Dalam anggaran berapa? Saya anggar-anggar dalam 50 kali saat ini kan DIY. Ya, mungkin 50 lebih kali. Ya. Tengok. Semua warna biru. Ini warna biru kan? Iya, warna biru. Nanti menipu. Ini dia. Ya, siap warna biru. Nah, warna biru. Ya. Oke, okay. Lepas challenge. Nanti kita tengok di kereta apa yang si Warianti dapat. Oke. Okay. Okay? Kita jumpa di kereta. Hello. Oke. Okay. Hai lagi. Sekarang kami di kereta, jadi kamu mau tengok barang apa yang si Wer ambil. Ya, warna biru. Oke. Okay. Ini resepnya. Okay. Dia okay, saya beli semua, saya bayar semua, lepas tu dia ambil semua. Okay, barang pertama ini keychain. Ya, kenapa kau ambil unicorn? Tidak, saya nampak dia warna biru. Saya nampak dia warna biru. Unicorn kah? Tidak, saya tidak melihat unicorn, tapi saya nampak warna biru. Bukan geli. Dia comel, jadi okay lah. Saya harga okay. Dia RM9.90. Okay, sebenarnya keychain ini. RM9.90 macam mahal. Sorry. Mahal. Mahal, okay. Mungkin di kedai-kedai kau jual berapa saja. Okay. Next. Bahan kedua. Ni lah makeup holder kau ni. Powder puff stand. Kan? Ya, yeah, powder puff stand. Satu tu RM2.10. Okay. Oh, untuk yang untuk beauty blender kita, untuk beauty blender saya beli dua, satu untuk saya, satu untuk dia. saya tidak guna tu. Untuk kebersihan, okay. Saya selalu simpan dalam stand, okay. Satu ni RM2.10. Jadi yeah. kalau dua RM4.20. Okay, yeah. Murah kah? Selalu di berapa ni? Entah, tapi biasanya kalau dekat macam kedai-kedai yang beauty care begitu mungkin mahal kali. Okay, ini di DIY, okay. Mister DIY. Next, saya beli stocking berwarna biru, guys. Sebenarnya saya mau ambil warna hitam, tapi memandangkan dia bilang peraturan dia warna biru, so terpaksa ambil warna biru. Harga dia 2 ringgit
17 sen. Oke lah, murah lah, boleh lah. Barang ketiga, nail clipper. Yang kuku kau rosak kemarin tu lah kau beli. Kuku saya rosak, jadi saya tidak potong kuku untuk saya sendiri. Jadi kebetulan dia cakap macam tu dan saya nampak warna biru, saya beli untuk saya sendiri. RM4.30 satu. Oke. Okay. Barang kelima. Oh, ini yang dia dapat sambu. Ini saya di rumah banyak sudah. Saya pun banyak di rumah. Jadi siapa murah? RM1.98. Jadi kalau kasih bundar dia RM2 saja. Dan dia warna biru lagi. Oke. Okay. Itu cantik, cantik. Nanti kita dapat sambut nih kan. Oke, okay, next. Oh, cermin yang lama betul. Ini yang makeup membuat biru. Dia lama. Ya, kenapa saya lama di sini? Sebab saya cari warna biru yang ini nani. Ada lampu kan tuh? Saya pun tidak tahu dia ada lampu atau tidak. Cuma kita itu harga dia RM11.50. Oh, tidak lampu nih. Tengok, kasih tengok warna biru dia. Kasih tengok warna biru dia. Sebenarnya dia tidak biru sangat lah. Cuma itulah dia bilang di sini biru kan. Kenapa nampak macam tu? Entahlah, mungkin saya pun tidak tahu. Sini dia kau memerlukan kan nih? Ya, saya perlu. Oh, kau dia memerlukan. Saya ingat dia saja aja ambil. Tidak, ini memang saya perlu. Untung ada. Harga dia 11.5. Oke. Next, barang ke berapa sudah? Enggak tahu barang seterusnya. Ya, barang seterusnya adalah bantal. Wah, bantal untuk leher warna biru. Ini cerita Dani. Cerita Dani sebenarnya saya tidak mau beli benda ini sebab iyalah ini saya pun ada banyak di rumah. Tapi dia lempar barang sama saya sampai barang-barang yang saya mau tuh jatuh. Itu harga dia RM9.34. Sambung cerita. Saya mau beli pen ada dua, satu untuk saya, satu untuk dia sebenarnya. Dan pen itu comel, memang comel. Tapi terjatuh. Lepas itu bukan saja pen, saya punya apa freshener kagak dapat itu. Freshener, saya perlu benda tuh untuk di kereta mami saya lah. Tapi terjatuh. So, apa boleh buat lah. Banyak benda dia jatuh. Ya, banyak benda saya jatuh. Oke, okay, saya ada gagal sedikit dengan cara ini. Oke, okay, last item. Last but not least. Adalah ini, apa benda ni? Night light. Ah, night light. RM7.90, comel. Saya beli benda ni. Benda lampu. Beli on ke tu? Saya tak tahu. Total deh semua RM51.30. RM51.30. Kau beli berapa item semua? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan item. Okay, mudah lah. Boleh lah. Pergilah Mr. DIY, belilah benda-benda apa ni keperluan di sana. Tapi sebab memang DIY memang berbaloi lah untuk beli. Barang dia pun okey juga dan dia serba neka lah. Jadi macam-macam ada di sana. Jadi semua barang ni diambil. Thank you shop. So, jangan lupa yang baru tu subscribe video saya. Lepas tu yang tengok video ni yang sudah subscribe, thank you lah semua support saya untuk video tidak seberapa ini lagi. Mana tahu di masa akan datang channel ini akan seberapa. Okay. So, terima kasih kepada Warianti William, kawan saya sejak kecil. Sebab join saya punya challenge ni. Siapa jadi suka kan kena belanja. Kan betul. Ya betul. Tiralah. Tapi memang jujur saya bagi tahu challenge ni memang. Apalah betul-betul susah sebab satu syarat dia kita perlu cari benda yang apa ikut color yang kita apa kita mau, bukan sembarang color. Lepas tu dia punya baku kecil saja.
itulah challenge ya. Dari challenge yang senang. Kalau senang baik terlakukan ya. Jadi memang kreatif lah challenge dia nih. Good job. Lighting sekarang tidak berapa cantik sebab menggelap sudah ya. Jadi see you in the next video. Jangan lupa follow saya di IG. Okay, itu sajalah. Jangan lupa follow saya di IG. Okay, so see ya. Begini. Satu see ya. One, two, three. With the